Luci Won. Oke brother, ketemu lagi dengan saya Koendra ya. Video kali ini kita akan langsung cara pemasangan ya. Jadi di sini sudah ada speaker 2x15 spare aktif dan satu subwoofer aktif 18 inci mau dikirim ke NTT Kupang ya. Oh ya, mixer saya belum jelaskan. Mixer kita pakai yang Outdoor Pro AP16M 16 channel dan mic wireless AP929 Outdoor Pro ya. Yang bisa jarak sampai 50 meter. Nah, sekarang kabel ada jack Canon ya. Ini kepala female, kita masukin ke main out-nya mixer dua-duanya. Jadi setelah itu kita langsung masukin ke input speaker aktif. Oke, ini inputnya speaker aktif. Ah, ada kucing, kita nge-review kucing. Wah, habis situ. Oke, kita masukin saja langsung di sini. Pegang gua dulu. Setelah itu kita langsung nyalakan untuk musik. Diem. Oke, volume tetap taruh di tengah ya. Diem. Pegang gua aja. Dua speaker sudah kita masukin untuk inputnya. Ini ada satu kabel jack Akai dan jack Canon ya. Jadi kita ambil dari grupnya mixer. Ini ada tulisan G1 grup 1. Nah, ini kita langsung masukin ke inputnya subwoofer. Nah, ini ada tulisan line in di belakangnya subwoofer, kita langsung masukin aja line in. Nah, volume boleh teman-teman naikin level. Kalau delay enggak usah dimainin. Oke, ini mic wireless, outputnya kita ambil juga, ini Canon, langsung masukin ke input mix 1 atau di mixer ya, line 1. Oke, setelah itu kita bunyikan ya, langsung nyalakan musiknya, DJ Pong dulu. One, check. Oke, kita mau check one this 1 2 check low check one this 1 2 check low check one this low check one this low check low this
G, one, this, satu, dua, booking.